Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi cara mengganti shockbreaker biasa dengan shockbreaker tabung, khususnya di motor Mio M3. Dan pertama kalian buka dulu baut-baut yang ada di cover motornya. Dan berhubung bos shockbreakernya sudah hancur, jadi saya ganti saja dengan bos shockbreaker yang baru. Tapi kalau di motor kalian masih bagus, tidak perlu menggantinya, kalian langsung saja pasang.